mahal nih gue bayarnya sama si Rusdi untuk nulisnya. Des, tau gak lo? Omanya Indri itu dukun. Jangan-jangan Oma memang beneran punya ilmu. Lu nanya atau berharap? Jangan-jangan kita ada yang jagain. Jagain, serem tau. Udah tahu juga dia takutan. Ya siapa tahu, bayangin aja coba. Hei, lu belum jawab pertanyaan gue. Yang mana? Yang tadi. Yang gue ngomong, lu nanya atau berharap? Oh. Kalau nggak gue jawab, nggak apa-apa kan? Kan semua gara-gara hoax. Iya, gara-gara gosip Tina jadi korban. Kasiannya dia. Jahat itu orang-orang yang udah ngegosipin. Kita makan dulu yuk. Ntar dulu, Simpi lagi OTW kemari. Udah lapar deh. Abang sabar, ngapa sih? Ntar kalau kita pindah-pindah posisi, kasihan si Imping nyarinya susah lagi. Tapi gue gak tahan. Wah, perut gue udah keroncongan banget. Ntar dulu, abang sabar, kenapa sih? Misi. Wah, lagi ngapain kalian? Hah? Turun. Udah pada tua, nggak malu apa? Lu nggak sopan sama gue ya? Bapak yang nggak sopan. Masa udah pada tua pacaran berduaan di mobil? Ini bini gue, gue lakinya, tau gak? Yaudah pak, coba lihat KTP-nya. Waduh, ini tas lo. Lu emang kebangetan lo ya, gue laporin komandan lo dipecat lo. KTP lo juga. Nih, lo lihat nih.
Muhyiddin, orang kampung Tanah Baru. Lo tanya semua orang di kampung Tanah Baru, kenal siapa gue. Yaudah, Bu. KTP-nya, Bu. KTP lo? Bang, KTP-nya kagak ada. Nggak kebawa. Yaudah, Pak. Kalau gitu, ikut saya ke pos. Apa-apaan sih lu, ah. Berani pegang-pegang gue. Gue telepon polisi, ditangkep lo. Yaudah, Pak. Bagus. Kebeneran. Telepon aja. Saya juga mau telepon polisi. Ayo, Bu. Turun. Lu nggak sopan lo, bini gue, ya. Pak. Ini mau ngikut saya secara baik-baik, apa saya paksa nih? Waduh, lu benar-benar nantengin gue kayaknya ya? Lu nantengin gue ya? Wah, nantengin gue lu, ha? Loh, abang? Wah, badol nih bapak nih, ngelawan. Gue beri ya, gue beri.